Kembali di Net Jawa Tengah, saya Chelsea Verhoeven. Segmen kali ini kita awali dari informasi pilkada. KPU Kota Salatiga pastikan warga yang belum terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilih. Namun, kesempatan penggunaan hak pilih hanya berlaku bagi warga yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik. KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah telah melakukan perbaikan data daftar pemilih sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga yang mengacu pada DPT Pilpres 2014 lalu. Perbaikan data ini berdasarkan laporan warga dan rekomendasi dari temuan Panwas Kota Salatiga. Sementara itu, terkait adanya selisih antara jumlah DPS dan DPT lebih karena adanya pemilih ganda. Nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga tidak standar dan kesalahan memasukkan data pemilih. Hasil dari temuan teman-teman Panwas ini kita verifikasi, kita cermati ulang dengan teman-teman PPS dan PPDP. Ternyata betul bahwa yang ditemukan oleh Panwas ini, temuan Panwas ini tidak memenuhi syarat dan kita sudah perbaiki di DPSHP itu. Bagi pemilih yang belum tercantum pada DPT, bisa segera dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan 1. Mereka dapat melaporkan diri kepada PPS paling lambat 7 hari setelah penetapan DPT. Jika masih ada yang terlewat, maka pada hari pemungutan suara, pemilih dapat langsung menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat perekam KTP elektronik. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.